ada di atas ini jelas warnanya tumpul. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan cara pengoperasian Terek TA400 generasi ke-10 yang simpel-simpel aja. Nanti kita bahas soal P2H di kesempatan lainnya ya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, kebanyakan unit ini adalah monitor ya, speedometer, tekanan udara dan sebagainya. Nah, dan uniknya lagi kalau untuk Terek TA400 ini, untuk P2H monitor di sini, di transmisi, di tuas transmisi nih. Ini adalah mode, maka akan muncul gini teman-teman ya. Trans, ada oil, ada filter, dan sebagainya. Dan ini adalah tuas dump. Oke, cara pengoperasiannya, ini adalah brick, tinggal putar untuk menonaktifkan. Ya, saat ini mendam, terutama di netralkan dulu speednya. Ini yang unik nih, breaknya beda dari yang lain nih. Tinggal tekan, maka akan aktif. Tarik tuas dam. Usahakan kalau ngedam RPM-nya teman-teman jangan melebihi dari 20 ya, paling tidak di 15 atau di atas 15 RPM ya. Ini adalah RPM. Oke, setelah naik putar. Total turun. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti kita bahas lagi di lain waktu soal P2H dan sebagainya ya. Komponen-komponen di luar dari Terek TA400. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.